Memastikan setiap desa maju, berkembang dan mandiri, baik dari sisi infrastruktur pembangunan maupun sumber daya manusianya, merupakan kunci pentingnya mewujudkan cita-cita bangsa. Ya, membangun bangsa dari desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa yang dikelola secara efektif dan transparan tentu dapat mendatangkan manfaat besar seperti pemulihan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, mengatasi stunting, mengembangkan ekonomi desa, padat karya, badan usaha milik desa, hingga penanganan bencana. Itu sebabnya implementasi alokasi dana desa yang mengalir ke puluhan ribu desa harus benar-benar dikawal, diawasi agar sesuai dengan peruntukan. Rencana strategis membangun negeri dari desa. Salah satu caranya adalah dengan optimalisasi penyerapan dana desa. Tujuannya pemirsa tidak lain adalah untuk pembangunan dan juga pemerataan masyarakat sampai pada tahap desa. Diyakini juga ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia agar bisa maju, mandiri dan juga produktif. Namun bagaimana sebenarnya alokasi dana desa kita saat ini? Bagaimana pula pengawasannya? Selengkapnya akan dibahas di Rumah Parlemen. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam rangka mengawal pelaksanaan penggunaan dana desa. Peran ini dilakukan agar strategi pembangunan nasional yang dilakukan dari tingkat bawah atau desa ini dapat berjalan secara maksimal. Saat ditemui tim Rumah Parlemen, Agung Widiantoro, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar menyebut, sistem perencanaan hingga proses pencairan dana desa dapat ditinjau kembali agar program yang sudah bergulir sejak 8 tahun terakhir ini dapat berjalan optimal. Koreksi kami dari DPR yang pertama adalah perbaikan terhadap sistem. Ya. Perencanaan pembangunan yang disusun di tingkat desa ini harus inline dengan perencanaan pembangunan di tingkat pusat. Kedua, terkait dengan kecepatan regulasi. Ya. Kadang antara turunnya dana desa di daerah kemudian petunjuk pelaksanaan di pemerintah pusat ini kadang seringkali terlambat. Sejak program ini bergulir pada tahun 2015 silam, alokasi dana desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Dalam era APBN tahun 2023, pemerintah disebut-sebut mengalokasikan dana sebesar 70 triliun rupiah lebih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sekitar 68 triliun rupiah. Dana desa sebesar 70 triliun rupiah tersebut sejatinya akan dialokasikan kepada 74.954 desa yang tersebar di 434 kabupaten kota di Indonesia. Jika angka itu dibagi rata, maka setiap desa pada tahun ini boleh jadi akan menerima kucuran dana desa sekitar 934 juta rupiah. Meski penggunaan alokasi dana sebesar itu sejatinya memang sudah diatur sedemikian rupa terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Politisi partai berlambang pohon beringin ini menekankan jika aspek pengawasan penggunaan dana sebesar itu mesti pula ditingkatkan. Persoalannya ya dari aspek pengawasan ini yang kadang longgar. Bagaimana caranya kita membuat mekanisme pengawasan yang tidak mengakibatkan para kepala desa ini akhirnya berujung jadi kepala dosa. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan pembinaan mental aparatur desa dalam mengelola dana desa yang begitu besar. Maklum saja, para kepala desa ini merupakan ujung tombak indikator berhasil tidaknya membangun negeri dari desa. Bicara tentang domain kewenangan Komisi 2, kami punya fungsi di pemerintahan dalam negeri, di Kementerian Dalam Negeri, itu ada Dirjen Pemerintahan Desa. Hanya persoalannya, bagaimana mungkin kita melakukan pengawasan secara maksimal ketika alokasi dana desanya ini ada di kementerian lain, bermitra dengan komisi lain. Nah, ini yang terjadi, kami kesulitan tidak bisa bergerak secara maksimal. Yang kami lakukan sampai dengan saat ini itu melakukan pengawasan dari sisi pembinaan mental aparatur pemerintah desa.
Meski begitu, diperlukan pula kolaborasi sejumlah pihak di tingkat desa dalam rangka mempercepat implementasi program dana desa untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan. Menyelenggarakan pemerintahan desa ini harus bersama-sama dengan aparatur pemerintah desa yang lain. Di sana ada Badan Permusyawaratan Desa. Ada juga yang lebih menarik, di sana ada LPM. Ada lagi BUMDes. Nah, kepala desa kalau sadar betul dengan kelembagaan yang ada, harus punya sikap kenegarawanan. Bagaimana anggaran ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan aman secara normatif, aman dalam tata kelola keuangan, aman secara administratif, dan aman secara syariah. Jika kolaborasi ini dapat berjalan beriringan, percepatan kemajuan, kemandirian masyarakat di tingkat desa tentu akan bergulir begitu pesat. Sehingga rencana membangun negara dari desa dapat selaras dengan rencana pemerintah pusat. Maka ini tantangan besar sebetulnya dalam pengelolaan dana desa adalah kapasitas pengelola dana desa itu sendiri, sehingga diharapkan ini menjadi fokus sebetulnya. Dimulai sejak 8 tahun silam, progres pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di pedesaan sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Mengacu data Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tercatat sejak 2015 hingga 2022. Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp468 triliun rupiah lebih. Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk membangun sejumlah sarana-prasarana penunjang aktivitas ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kepada jurnalis TVR Parlemen, Anwar Hafid, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, menyebut melalui perencanaan yang matang, kehadiran dana desa sangat membantu mempercepat pembangunan di daerah. Dari alokasi dana desa untuk membangun desa sudah sesuai dengan harapan atau tujuan awalnya. Kehadiran dana desa ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa sebetulnya bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini dari desa. Sebelum 2014 bahwa desa itu sangat tidak mandiri sebetulnya karena disebabkan salah satu persoalan adalah keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan yang ada di desa. Meski begitu, politisi Demokrat asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini memberikan catatan terkait pelaksanaan penggunaan dana desa agar konektivitas antar desa, daerah, hingga pusat dapat terjaga. Maka ini tantangan besar sebetulnya dalam pengelolaan dana desa adalah kapasitas pengelola dana desa itu sendiri, sehingga diharapkan ini menjadi fokus sebetulnya. Fokus pemerintah pusat, kemudian terutama pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana khusus dari APBD untuk peningkatan kapasitas itu. Oke. Karena itu yang sangat penting. Yang kedua yang sangat penting juga adalah sekarang ini fokus. Jadi terutama dalam penyusunan RPJM desa. Oke. Karena ini sangat penting sebetulnya sehingga alokasi dana desa itu walaupun dananya tidak sebegitu besar, tapi fokus. Sehingga nanti bisa kita lihat hasilnya pada satu periode masa jabatan seorang kepala desa misalnya. Sebagai wujud pengembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa, melalui dukungan dana desa dan pendamping desa, angka indeks desa membangun dalam 8 tahun terakhir mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu,
jumlah anggota Komisi 5 sepakat jika ke depan alokasi dana desa dapat ditambah jumlahnya agar perputaran ekonomi di tingkat desa melalui badan usaha milik desa bisa semakin cepat, termasuk pengembangan pasar digital atau UMKM di setiap desa. Dana desa ini memang untuk konteks sekarang ini masih perlu dilakukan penambahan. Oke. Idealnya dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pemberdayaan BUMDES. BUMDES ini adalah salah satu sebetulnya harapan ya, harapan untuk pemberdayaan desa itu adalah melalui BUMDES. Nah, kita berharap ke depan BUMDES-BUMDES kita ini, beberapa BUMDES yang kami lihat di Indonesia ini sudah sangat maju. Contoh misalnya beberapa BUMDES di Jawa Barat. Nah, kita berharap di seluruh Indonesia kalau BUMDES-BUMDES kita ini sudah maju, maka tentu ini akan menjadi, akan terjadi peningkatan besar dalam pembangunan desa. Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menyoroti serapan alokasi dana desa yang mengalir ke daerah. Dalam kunjungan kerja spesifik di Jawa Timur beberapa waktu lalu, Kamru Samad, anggota Komisi 11, mendorong optimalisasi penggunaan dana desa yang tersebar di lebih dari 8.000 desa agar perekonomian desa terus berkembang. Meski di Jawa Timur tidak ada lagi desa tertinggal, Kamru Samad menekankan bahwa program dana desa diharapkan akan menjadi faktor pendorong pembangunan bangsa. Kinerja atau dampak daripada kebijakan fiskal yang kita alokasikan tahun ini untuk mengurangi kemiskinan, termasuk mengurangi stunting, dan juga menciptakan lapangan kerja. Dana desa ini sangatlah penting karena terbukti di Provinsi Jawa Timur ini sudah sekarang tidak ada lagi desa tertinggal dan juga tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Ini yang kita syukuri karena adanya stimulan kebijakan fiskal melalui dana desa. Nah, tinggal bagaimana optimalisasi penggunaan dana desa betul-betul bisa menjadi faktor pendorong, pemacu, percepatan pertumbuhan ekonomi desa. Pengelolaan dan pengawasan dana desa haruslah menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh elemen bangsa, agar tercipta yang dinamakan pemerataan pembangunan dan juga bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Sehingga membangun dari desa bisa terus berlangsung dan ini dilakukan demi kemajuan bangsa dan juga negara. Pemirsa, Rumah Parlemen masih akan kembali untuk Anda di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh